Kesyukuran kepada Allah, iaitu thank you Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh nyanyi sekali ya? Hey!
have to pray. We'll never forget to say thank you. Though sometimes I'm all alone, feeling so wrong, not so strong, I pray to you and say thank you. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Apa khabar semua? Adik-beradik kita, pastinya ada adik-beradik hari ini yang memang dah tekan love tu banyak sangat. Alhamdulillah, teruskan, jangan berhenti. 1000 belum sampai lagi, brothers and sisters. Alright, kita berada pada hari yang ke-20 berapa hari ini 21 Julai. Maksudnya kita hanya ada beberapa hari, hanya ada satu hari lagi kita mulakan perjalanan kita beribadah. Korban kita akan bermula mudah-mudahan tahun ni, walaupun kita tidak dapat menyaksikan sesuatu yang selalu setiap tahun, tak pernah tinggal sejak saya mengenali lah, macam you know, like kita kenal, tak ada pernah kita tak ada haji dalam you know, like kehidupan perjalanan kita. Jadi inilah pertama kali kita dapat merasai tahun ni tidak mempunyai tahun haji, tak ada haji something yang tak pernah kita sangka, right? Tak pernah dalam hidup Abang Abu sendiri tak pernah sangka yang kita ni akan melalui satu zaman, satu hari yang tak ada hajj. Tapi korban tetap dijalankan, alhamdulillah. Ibadah korban tu pasti insya-Allah akan dijalankan lebih-lebih di negara Malaysia dan juga banyak negara-negara lain. Okey, masih dapat beribadah korban. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk memfokuskan diri kita supaya kita dapat menghayati. Mungkin sebelum ni sebab kalau kita tak pergi haji, kita setakat raya korban tu, kita hanya hari raya tu kan, mungkin kita dapat korban itu sajalah. Tapi tahun ni mungkin kita dapat mendalaminya daripada permulaan, orang ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan. Mudah-mudahan dia akan memberi kita satu pelajaran yang kita boleh belajar dan terus amalkan sehingga nanti satu hari like, bila benda ni dah tak ada, kita masih boleh amalkan benda ni. Sebab selalunya hari raya korban ni adalah hari raya yang sebenarnya lebih banyak ibadah kan. Kalau hari raya tu sebab bulan Ramadan tu kan, dan ini adalah ibadah yang banyak dilakukan sebelum kita merayakan hari raya haji ni. Allahuakbar. Jadi di Singapura keadaan alhamdulillah keadaan yang cerah. Di sini sekolah, cuti sekolah sudah pun bermula. Jadi ramai yang berada di rumah, jadi tak adalah keluar ke jalan raya. Jadi taklah macam sibuk sangat seperti biasa sebab cuti di Singapura untuk seminggu ni. Sebenarnya cuti belajar. Mereka berikan cuti supaya dapat belajar sebab naik je dah exam dah akan bermula untuk PSLE. PSLE ni adalah Primary School Leaving Examination, di mana mereka akan dia di PSR di Malaysia. Jadi itulah yang sedang dilalui. Jadi hari ini insya-Allah hari yang best sebab saya sedang menunggu malam ni. Malam ni adalah pelancaran
program Boost Your Sales 21 Days yang akan berlangsung pada malam ni juga. Jadi itu yang saya macam teruja jugalah insyaAllah untuk menunggu benda tu. Alright, kita ada kat sini, kita ada seorang je hari ni, Allahu Akbar, kita ada Putra Arifin. Alright, tak sangka Putra Arifin, manager ni, Putra Arifin ni dia manager kepada Bersing Beach Resort kita. Ha, tu Putra Arifin ada kat sini. Yang lain apa khabar semua? Semoga hari ni seperti biasa akan sentiasa dalam keadaan ceria. Dan sejak PKP ni aku dah tak tahu hari kerja, hari cuti. Hari ni aku bangun, aku buat-buat, aku relax-relax, aku rasa macam hari ni tak ada kerja. Macam hari tak bekerja tau. Ha, kan macam tu. Macam hari-hari je lah. Biasanya kita tak duduk rumah kan. Tapi kita rasa macam hari ni macam hari cuti je. Ha, duduk kat rumah lagi kan. Tapi itulah keistimewaan yang kita dapat daripada PKP ni ataupun COVID ni yang telah pun dia macam dah stop, tapi kalau tak jaga je dia boleh naik balik seperti apa yang berlaku pada banyak negara-negara kat sana. Jadi kita boleh ambil inisiatif dan kita boleh belajar daripada apa yang berlaku di negara-negara luar sana mengenai COVID. Alright, hari ini seperti biasa Ilmu Wang Dunia Akhirat yang bermula setiap jam 9 pagi hingga 10, 1 jam kita bersiaran untuk kita berbincang, bersoal, berkomunikasi mengenai ilmu wang, tapi lebih berbentuk dunia dan juga akhirat. Dia itu yang yang istimewa kalau kita dapat bersama setiap hari, kita dapat belajar sedikit. Walaupun taklah banyak benda yang Abu kongsikan, tapi sedikit sebanyak kita, dia memberikan kita sedikit understanding yang very simple mengenai kewangan. Alright, itulah yang berlaku insyaAllah. Alright, saya nak juga tengok kat sini kita ada Suhaimi kita. Alright, salam Selasa AA yang handsome. Tak terkira dalaman dan luaran. Syukur Alhamdulillah atas anugerah yang diberikan pada engkau. Terima kasih Suhaimi. Alright, Suhaimi, thank you very much for that. Kita ada Muhammad Ramdhani, Muhammad Nur. Salam Abu-Abu. Okay, Muhammad Ramdhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kerana dapat pagi ni bersiaran dengan Abu-Abu juga. Dapat kita berkongsi sedikit. Dapat kita berbual dan soal jawab juga saya sediakan. Best, best, best. AA dia juga. Alright, Putra Arifin. Alright, best, best, best. Dan kita juga buka peluang ni, di samping kita memang dapat ilmu-ilmu ataupun kita berkongsi, you know, like benda-benda yang kita nak kongsikan. Kita juga beri peluang untuk kita tanya soalan kan, tanya soalan-soalan yang mungkin bolehlah kita nulis bersoal jawab sambil kita bercerita mengenai apa-apa yang nak di apa ni, nak perbincangkan pada hari ni. Dan juga saya ambil kesempatan untuk memberikan tepukan kepada semua yang sudah pun ada hadir pada hari ini. Kita tepuk satu tepukan gemuruh kepada mereka yang sudah pun berada di sini, dan kita bagi dia DJ Horn. Kepada juga anda yang berada pada hari ini. Alright, keadaan di Singapura hari ini, insyaAllah, saya tak ada kerja di luar pada hari ini. Saya tak ada perjumpaan apa-apa insyaAllah. Tapi malam ni kita ada sesi yang sangat best, permulaan ataupun pelancaran Sales Challenge 21 Days ataupun Boost Your Sales Challenge 21 hari yang akan bermula ataupun akan dilancarkan pada hari ini. Alright, dan kita ada tetamu kita yang saya bawa juga untuk bersama dengan kita pada malam ini. Dan malam ni best sebab kita beri percuma ataupun tak ada restriction, semua orang boleh hadir untuk kita sama-sama mendengar, sama-sama dapat melihat apa yang berlaku dan juga belajar sedikit sebanyak mengenai sales, dan juga terus membuat keputusan untuk bersama dengan Abang Abu dan juga tim untuk selama 21 hari untuk mencapai minima yang saya letakkan kan, minima lah. Dia jangan terperanjat, minima dia RM5,000 je. Right? Dalam 21 hari ni kita letakkan RM5,000 sebagai target jualan kita yang kita akan jual. Apa saja yang kita boleh jual, kalau dah tak ada produk, jangan risau, kita akan duduk, bincang dan cari apa produk yang sesuai dengan diri kita untuk kita jual. Dan bagi ada produk, apa lagi, inilah masanya untuk kita terus jual, jual, jual. Assalamualaikum AA, ni Abang Nazli, terima kasih Abang kerana meluangkan masa Abang untuk bersama dengan kita orang. Assalamualaikum Abang Abu dan AB semua, adik-beradik, adik-beradik khasnya, adik-beradik Abang Abu semua, terima kasihlah kerana setiap hari yang tanpa macam rasa bosan tu didengar juga. Tak apalah, dengarlah si abang aku ni kan, yang gelap sikit tapi dia sekali tengok macam Shah Rukh kan. Tengok sini macam Adi Putra, tengok atas macam Abang Abu. Jadi macam mana kau tengok pun, insyaAllah. Thank you very much Abang Nazri. Apa khabar di sana? Dah makan tak? Dah sarapan hari ni? Hari ni hari Selasa, dah sarapan? Sarapan apa Boleh tak cerita sikit dengan Abang Abu ni, sarapan apa? Kan? Ni semua suka tengok bola tak? Kalau dalam pasukan bola sepak
Team mana yang korang suka? Yang aku nak ni lah. Team mana yang you all suka? Fauzul lah. Okay, ni sebab ada orang yang baru join program-program Bambu ni. Jadi kita akan add the... Yes. Alright, insyaAllah. Okay. Very nice. Okay, alright. Okay, sambil sembang ni, saya cari-cari some ada yang baru join ni, diorang join program-program ni, insyaAllah. Allahu Akbar. Jadi apa khabar semua? Ada tak soalan-soalan yang mungkin kita mulakan? Sebab soalan anda adalah makanan minda untuk sama. Sentiasa dalam keadaan senyum. Jangan risau dengan apa yang berlaku. Senyum dan energi yang tinggi. Energi yang sentiasa kita kena letakkan dalam maksimum. Dalam otak kita ni energi kena tinggi. Alright? Energi kena tinggi. Apa pun berlaku, energi tetap tinggi. Alright? Tetap tinggi kerana energi tu datangnya daripada Allah. Mudah-mudahan kita dapat merasai nikmat Allah bagi pada kita. Teruskan tekan love tadi dan kita mulakan dengan istighfar juga. Mulakan hari kita dengan istighfar. Beristighfar pada Allah sebab kerana istighfar ni adalah satu hadiah yang Allah bagi pada kita untuk kita membersihkan. Membersihkan supaya kita dapat banyak kebaikan. Terutamanya rezeki-rezeki yang terhalang dengan kekotoran yang ada depan ni, dia bersihkan, dia datang. Allahu Akbar. Sebab tu banyakkan beristighfar. Jadi apa kata kita beristighfar dengan kita tekan Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sambil kita share kepada member-member kita . Alright, kenalan kita, mungkin mereka juga dapat bersama dengan kita lah. Sedih MU kalah. Sedih MU kalah . Tak apa bang, ini dalam sukan benda ni biasa je . Menang kalah tu adalah adab permainan. Jadi janganlah kita terlampau sedih sangat. Alright, kita ada Suhaimi, dia tanya, dalam non-profit organisation macam mana diorang boleh maintain their business? How their business model like? Macam mana diorang buat duit? Okay. Dalam non-profit organisation, biasanya dia ada dua. Satu sebab tu, non-profit organisation sekarang dia dah tukar jadi social enterprise. Apa masalah dia dengan non-profit organisation? Mereka mengharapkan dana-dana, bantuan-bantuan. Mereka tak ada satu cara untuk mereka nak menjana duit yang boleh maintain organisation tu. Jadi mereka selalunya mendapatkan dana-dana daripada kerajaan, daripada badan-badan, syarikat-syarikat, GLC, semua ni akan mula bagi dana untuk mereka beroperasi. Sebab biasanya non-profit organisation dia berteraskan kepada memberi manfaat kepada masyarakat di luar sana. Jadi mereka akan menjalankan program-program kemasyarakatan, volunteerism dan sebagainya. Jadi ini memerlukan kos-kos. Jadi kos-kos ni biasanya mereka dapat daripada dana-dana dan bantuan-bantuan. Itu adalah cara non-profit organisation yang selalu bergerak. Dan kita terperanjat, mereka juga ada non-profit organisation yang dijalankan secara yang sangat baik, mempunyai dana yang sangat luar biasa, mengatasi apa yang mereka memerlukan. Malah mereka memiliki bangunan-bangunan dan sebagainya. Akhirnya mereka menjadikan benda ni sebagai memberikan dana kepada mereka. Alright, itu adalah model non-profit organisation. Ada beberapa model. Tapi selepas beberapa tahun, satu benda yang dinamakan social enterprise, social entrepreneurship ataupun social enterprise ni telah diperkenalkan. Tapi kalau kita lihat sejarah, agama kita memang dah ajar benda tu. Kalau kita tengok zaman Nabi, memang bisnes tu adalah social enterprise. Dia memang dia bukan nak mengaut keuntungan, sebaliknya nak memberikan balik, memberikan manfaat kepada orang lain dengan keuntungan yang mereka dapat. Itu adalah satu model yang memang telah terbukti. Tapi selepas kedatangan dengan capitalism dan sebagainya, akhirnya benda itu terberhenti sehinggalah mereka realize itu adalah salah. Dia menjarakkan antara yang kaya dengan miskin ini makin teruk. Ini menimbulkan pelbagai masalah. Akhirnya mereka decide dia keluar dengan satu benda yang nama dia social. Mula-mula dia ada CSR, corporate social responsibility, di mana company-company yang buat duit mestilah bagi balik kepada di luar sana. Tapi selepas itu pun model yang kurang macam best sangat, dia start to introduce social entrepreneurship atau to social enterprise. Yang ini pula apa kelainannya dengan non-profit organisation? Mereka ni akan mula buat profit, tapi profit tu adalah untuk mereka maintain, digunakan balik untuk social. In fact, lebih daripada 60%, 70%, saya tak berapa pasti,
tapi itulah yang akan dikembalikan balik untuk mereka lakukan program-program kemasyarakatan untuk memberikan manfaat. Jadi itulah satu lagi model yang baru Suhaimi, alright? So inilah yang abang nampak dekat sini. Kita ada Muhammad Ramdhani, MU. Okay, Hamdan Razali, kita ada Hamdan. Okay, bercakap dengan Hamdan ni, alhamdulillah kita di Singapura ni pada 1 dan 2 ni ada satu program yang saya rasa perlu dihadiri. Reload, Recharge and Reform. Alright, Reload, Recharge and Reform, 3R tau. Satu program di mana dia menampilkan lebih 8 orang, 8 ke 7 orang, saya ingat 8 orang, 8 orang coach-coach yang memang luar biasa di Singapura. Di Singapura ni mereka dikenali, mereka menjalankan coaching services dalam pelbagai coaching, minda, kewangan, business, digital marketing dan sebagainya. Jadi 2 hari penuh ni, alright, diisi dengan ilmu-ilmu yang luar biasa, 1 dan 2 Ogos. Jadi pastinya ramai di sana, 1 dan 2 Ogos ni, kita dalam mood raya, tapi memandangkan di Singapura pun kita tak buat korban, maka adalah terbaik untuk kita, sama-sama kita dalam sesi ni, alright, boleh pergi ke Muslim Coach Association, Muslim Coach Association Singapore. Alright, dekat situ ada detail-detail dan awak boleh terus daftarkan diri, alright. Saya rasa memang best sangat. Jadi saya nak juga mewarkan adik-beradik abang-abu ni kan. Kalau anda memang hari tu memang, walaupun awak dekat Malaysia, tapi sekali-sekali dengar orang Singapura ni berbual, banyak input-input yang kita boleh dapat, babe. Jadi saya nak syorkan adik-beradik kita juga. Apa kata kita pergi tekan link tu, kita join dan kita sama-sama, abang-abu pun ada slot. Abang pun ada slot juga tau. Tapi aku punya slot nantilah, tengok bila timing tu kan. Tapi sama-sama tengok, sebab semua mereka ni memang hebat-hebat, insyaAllah. Alright, Akak Siti Haliana, apa khabar? Ini lama sungguh kita tak berjumpa. Akak ingat tak gambar yang akak ambil tu lah yang seletak dekat Samsung Singapore? Gambar hitam putih yang akak ambil tu memang best gila. Kalau tengok Facebook Abang Abu, ada satu gambar tau, gambar tengah duduk macam tu kan. So gambar tu sebenarnya dia ambil alih akak ni. Memang best. Terima kasih lah kak, gambar tu memang satu gambar yang best lah. Sebab tu saya letak dalam apa ni, saya punya Samsung Singapore punya page. Right, thank you lah kak Siti Harliana. Dulu kita buat program dekat dekat Mara, tak silap saya. Mara, insyaAllah. Alright, kita ni hari ni kita ingat. Mestilah ingat. Saya ni kan adalah orang-orang yang buat baik dengan kita, kita tak boleh lupakan. Orang-orang yang buat baik dengan kita, kita tak boleh lupakan, kita ingat diorang. Orang yang buat jahat dengan kita, kita lupakan sampai kita lupa dan kita tak ingat yang dia pernah buat salah dengan kita. Itulah saya punya pegangan. Ingat sentiasa di hati, Allahu Akbar. Alright kak, so segala-galanya best eh, best. Okay, hari ini seperti yang biasa yang Abang Abu dah janjikan dengan anda, kalau anda ada soalan-soalan lain boleh tanya. Tadi ya, apa ni, Suhaimi dah tanya, dan kita akan teruskan kita punya perjalanan ataupun ilmu kita mengenai mencari seorang penasihat. Apa lagi yang perlu kita beri perhatian kan? Hari ini kita berinteraksi lah. Kalau korang ada some kata orang tu point-point yang kau nak bagi tahu, silakan tekan kat situ. Saya boleh ambil point tu, saya akan cerita lagi, right? Dan apa yang saya fikirkan juga, apa yang perlu ada adalah sama ada kita nak melihat sama ada orang yang memberikan nasihat kita ni adalah orang yang memberi nasihat mengikut fakta ataupun hanya opinion. Kan kadang-kadang kita tanya dia some soalan, kita tengok dia jawapan dia macam mana. Adakah jawapan dia hanya datangkan daripada opinion dia sendiri ataupun dia ada fakta yang membuatkan opinion dia tu betul? Kita kena tanya. Sebab kalau kita tak tahu tau, dia ni cerita mengenai opinion dia, bukan fakta. Sebab mungkin dia dengar member orang lain ke, ataupun dia pergi mana punya talk, dia dengar benda tu, dia sampaikan kepada kita. Alright, sebab tu mencari seorang financial advisor ataupun financial advice yang betul adalah advice yang mempunyai satu fakta. Alright, dan biasanya kita kena faham, kadang-kadang benda ni akan di blend bersama, dia orang akan blend dan lebih kepada opinion yang akan mengatasi fakta. Jadi sebab tu kita kena tahu macam mana kita nak dapatkan fakta. Alright, opinion ni adalah seperti, saya rasa kan.
company ni akan buat duit. Company ni, pelaburan ni, kalau buat ni memang akan buat duit dalam masa 2 tahun. Apa fakta tak ada? Ini saya jangka. Ini adalah example. Kalau dengar cerita-cerita macam tu dalam kita nak buat pelaburan, maka awak akhirkan. Alright? Then dia cerita, ini mungkin boleh capai RM2 lah. Saya rasa ni boleh RM2 ni capai ni. Ni stok harga dia RM2 capai ni. Apa fakta tak ada? Then itu juga. Kalau dia cakap dia tunjuk fakta, based on fakta saya, saya daripada ni, daripada apa yang saya nampak pada 2 tahun yang lalu dia macam ni, dan dia trend dia macam ni, dan kita boleh jangka trend ni akan sama juga diikut sebab dah ber-4-5 trend yang sama, jadi trend yang kena akan datang dan mungkin dia ada fakta. Kalau orang cerita macam tu, mungkin kita adalah macam sedikit nak mendapatkan nasihat mereka. Tapi kalau dia opinion, jangan. Alright? Kan? Lepas tu dia cakap, oh company ni kan akan buat duit ni, Zoom ni. Ni masa ni Zoom. Tapi dia tak ada fakta. Dia main agak je pun tak boleh. Right? Eh, industri apa yang akan naik pada ni? Saya rasa industri macam ni lah. Tapi apa fakta dia tak ada? Sebab tu, kalau orang cerita macam tu, itu adalah nonsense, babe. Kau ignore that nonsense, tak payah nak duduk buang masa dengan benda-benda ni. Clear tak? Sebab kalau kita nak membuat satu pelaburan, kita perlu ada satu accurate punya fakta. Accurate forecast. Kan? Itu adalah sangat penting. Kan? Sebab tu forecast ni, alright, dia kena macam yang ada fakta. Sebab ramai orang, kadang-kadang saya juga duduk tau dengar cerita kan, diorang ni cerita opinion lah. So opinion ni doesn't really like give you any kind of like solid facts. Fact adalah facts. So kita kalau nak tengok orang tu dia cakap fact ke, atau kita tanya soalan. Kan, dia tanya, okay, tanya soalan macam ni, apa awak rasa benda ni? Oh, ini saya rasa kan, dia akan meletup bang, ini akan meletup. Itu bukan fakta, tu auta. Alright, so jangan dengar auta tapi lebih kepada fakta. Lebih-lebih kita nak buat pelaburan ni, right? So ini antara benda yang kita perlu ada dalam diri kita untuk memastikan orang yang kita dapatkan financial advice ni, mereka memberikan advice mengikut fakta, bukan you know like opinion. Sebab ramai you know like tertipu kerana opinion. Opinion ni cantik, fakta ni kadang-kadang menakutkan. Fakta ni menakutkan. Kita tengok fakta, boleh kau melabur ni, dia menakutkan. Tapi opinion, dia memang bulan bintang, you know, like bersinar apa ni semua. Jadi you kena faham tu, right? Clear tak? Sebab tu dia memahami fakta dalam membuat pelaburan adalah sangat penting. Kan? Apa keadaan sekarang, apa yang berlaku, right? Benda-benda macam ni. Kan? Fakta lain seperti apa yang sedang berlaku sekarang. Kan? Apa yang telah berlaku di masa dahulu. Ini fakta. Kan, apa yang berlaku sekarang, apa yang lepas you know like dulu, jadi apa yang akan you know like boleh actually happen dalam future, ini adalah based on fakta, dia bukan auta. Macam Dr. Nisa cakap, auta. Kan, right? Dan fact adalah true, dia adalah benda yang betul berlaku dan pernah berlaku, mempunyai fakta-fakta yang menakutkan, number-number yang menunjukkan. Alright, opinion adalah dia datang daripada khayalan, daripada interpretation yang tak betul. Orang dengar berita dia pun interpret, oh macam ni dia bagi. Itu bukan fakta. Alright, jangan tertipu bila kita nak buat pelaburan, kita perlu dapatkan fakta, bukan opinion ataupun bukan cadangan ataupun bukan rasa, semua kita tak nak. Kita nak fakta. Alright, sebab tu jangan confuse. Alright, bila orang bercerita, bila datang dia cerita pasal benda-benda ni, jangan confuse dengan opinion dia tapi fakta dia. Kalau orang tu tunjuk fakta, maka ada lebih boleh kita percaya. Alright, kalau dia tak bagi fakta, saya cakap engkau jangan nak pergi lah. Alright, clear ke tak? Siapa ni daripada semalam dia minta nombor aku? Ramai percaya bila guna selebriti dan ahli agama. Ini lagi satu betul. Saya rasa saya kena highlight benda ni. Alright, ramai percaya bila guna selebriti dan ahli agama. Sebab tu awak kena balik kepada apa yang Abang Abu cerita semalam dan beberapa hari ni. Jangan percaya. Bila datang bab kewangan, jangan percaya sesiapa pun. Alright, sama ada dia pakar mana, Abang Abu sendiri, apa yang aku cakap ni jangan percaya. Buat kajian. Alright, apa yang Abang Abu cakap ni pun jangan percaya. Sebab awak kena buat kajian. Betul ke si Abang Abu ni cakap benda ni? Betul ke benda ni? Dapatkan fakta betul. Barulah benda tu betul. Ini ramai ni dia cerita lah, dia opinion, dia tak faham apa benda pun. Sebab tu dalam membuat keputusan untuk
melabur, pastikan anda mendapatkan fakta. Sama ada tak kiralah dia ahli agama ke, dia dia selebriti ke, tapi bila datang buat pelaburan, tak ada orang yang kita boleh terus percaya. Ha, mungkin ustaz tu sendiri ataupun orang yang ahli agama pun bagi. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang dia bagi, adakah fakta ataupun bukan. Jadi adalah pada kita. Okey, macam mana kita nak tahu kesahihan? Ini soalan yang bijak. Macam mana nak tahu kesahihan fakta tu? Kita kena kaji. Nampak? Bila benda tu tak, kita just dengar-dengar, kita tak ada fakta, kita tak boleh kaji. Tapi bila orang bagi fakta, immediately pergilah Google. Hari ini bukanlah susah sangat. Pergi Google, dia cakap fakta menunjukkan bahawa lebih kurang berapa ribu orang telah buat duit, ataupun dia cakap saham ni dalam ni dah buat duit. Fakta dia mana? Fakta orang mana? So lepas tu kita kaji, tengok balik, ni outa mana dia fakta kan? Dia cakap semua orang buat duit, mana semua orang rugi? Contohnya macam tu lah. So bila kita nak mensahihkan benda tu, kita kena buat kajian, alright? Kajian untuk benda ni sangat penting, alright? Sebab saya pada Abang Abu, ini adalah satu kaedah ataupun satu cara untuk kita betul-betul boleh dapat benda yang bernas dan berfakta. Sebab kalau kita tak buat benda tu, takkan kita dapat buat satu keputusan yang betul. Sebab tu saya nak bagi benda anda untuk dalam mencari financial advice yang betul, pastikan benda ni adalah fakta. Alright, ini apa ni? Dia ada financial advisor ni semua dah train dan pergi training sell, dia orang will try to use their product eventually. Mudah-mudahan Allah tunjuk kita jalan benar dah. Alright, kita tak maulah macam terus buat keputusan semua bukan semua orang ataupun bukan semua financial advisor yang macam itu, tapi kebanyakan. Sebab kebanyakan ni sebab apa? Itu adalah sumber pendapatan dia. Kalau dia tak jual, macam mana dia nak buat duit? Macam mana dia nak makan? Macam mana itu? Tapi masalahnya, jangan kita buat benda tu hanya kerana duit, tapi keperluan orang tu. Itu sebab tu kita tak boleh salahkan financial advisor. Kita ni kena ada ilmu. Kita ni kena faham apa yang kita nak. Kan? Financial advisor bukanlah dia seorang yang boleh tahu pasal kita. Jadi kita ni kena tahu pasal kita, lepas tu kita dapat advice saja, bukan decision. Tapi sekarang patutnya kita bukan panggil dia financial advisor tau, decision advisor. Dia terus buat decision untuk kita. Itu yang sebenarnya salah, alright? Jadi pada saya, that's benda yang kita tak boleh cakap semua orang, tapi kebanyakan orang, alright? Kita tinggal ada Kak Nisa kat sini. Kak Nisa pula, Dr. Nisa. Tepat AA ini yang buat saya fall in love dengan data analisis, sebab kita guna fakta untuk meyakinkan. Kini kita dibimbing dengan fakta dari Al-Quran dan hadis, bukti-bukti yang saya. Alhamdulillah. Alright, ini adalah seorang yang memang sudah mendalami kajian. Alright, Dr. Nisa dia memang PhD doktor yang buat kajian. Alright, beliau pastinya dia nak dapat melihat banyak kebenaran dengan fakta ni. Kan? Sebab tu bila kita bercerita dengan doktor-doktor, kan, dia orang nak look for fakta. Kan, data dan fakta. Apa tu data? Mana data? Dia nak tengok fakta. Data dia baru dapat fakta. Kalau tak, dia semua outa. Alright? Alright, assalamualaikum Ebe Ebu Nazim Nazmi Ghazali. Waalaikumsalam Ebe Nazim. Alright, jom research. Kaji. Itu adalah Allah yang bagi tahu benda tu. Okay, kita kena kaji dulu sebelum buat apa-apa keputusan, sebelum buat apa-apa kaji dulu, kerana kalau kita tak kaji, kemungkinan boleh memudaratkan diri kita ataupun orang lain. Ah, tu dia. Ada cikgu Sifu ajar based on data yang telah dimenerpesai orang-orang tertentu. Yalah, sebab tu saya cakap, data tu bukan fakta. Data tu data. Fakta adalah kajian yang kita buat. Bila dia tunjuk benda tu, kita kena kaji balik. Jangan terus ambil fakta tu dan kita buat decision dengan fakta tu. Kita perlu mendengar nasihat. Maksudnya kena ada fakta. Bila dia bagi cerita, okey, apa fakta dia? Ni. Kita kaji. Dan bila kita kaji, kita akan mula melihat sama ada itu benar atau tak. Kan, akan ada pandangan yang berbeza kat situ. Di situlah kita dapat, alright, buat menganalisa bahawa fakta ni sebenarnya dia tidak 100% betul. Mungkin dia 20% betul, 70% tak betul. Kan, kita mula melihat kebenaran daripada fakta tu. Sebab tu walaupun saya cakap kita kena dengar pada apa yang mereka cakap mengenai fakta, bukan buat keputusan dengan fakta tu. Alright, keputusan adalah diri kita setelah mengkaji fakta tadi. Tu kita ni sekarang kan macam cerita dahsyat kita ini mesti financial advisor yang tengok aku ni, dia mesti marah dengan aku. Tak, ini adalah kebaikan untuk dia orang. Jadi kita menyediakan diri kita dengan fakta-fakta yang betul. Kan, fakta-fakta yang betul, yang mempunyai asas, yang mempunyai benda yang orang dapat kaji, dapat tengok, dilihat, maka mereka akan lebih mempercayai kita.
Dan lepas tu, kalau orang tu dah percaya dengan kita, insyaAllah, alright, akan memudahkan perjalanan untuk kita berurusan dan berniaga dan sebagainya. Okay? Alright. Itu adalah benda yang perlu juga kita nak cerita. Dan apa lagi yang patut kita tengok pada penasihat ataupun untuk mendapatkan nasihat kewangan yang betul? Kita juga nak tengok kalau dia memberikan kita satu, kata orang tu, peluang ataupun dia cakap ini bagus-bagus, tapi dia tak ada satu clarity bila kita nak buat duit dengan benda tu. Clear tak? Sebab kadang-kadang kita melabur, tapi bila kita buat duit? Kan, kita kena ada satu exit strategi yang betul. Kalau seorang financial advisor tak menunjukkan exit strategi, maka awak kena jaga, sebab dia hanya jual benda yang dia nak jual, tapi dia sebenarnya tak tahu bila orang ni boleh buat duit dengan benda ni, bila dia perlu, kata orang tu, clearkan benda tu, bila dia ada exit strategi. So dalam pelaburan, exit strategi adalah the most important element. Kalau orang tak tahu exit, dia boleh mati. Sebab apa gunanya bila kita berada di satu tempat dan kita tak tahu jalan keluar? Berlaku kecemasan, kita tak tahu keluar, maka kita akan mungkin hangus kat situ. Sebab tu jaga-jaga bila ada advisor yang dia bagi buy recommendation. Beli ni bang, beli ni bang, beli ni bang. Tanpa memberikan satu kriteria bilakah ia boleh diprofitkan. Ha. Kan? So sebab tu quality. Kita nak tengok quality, eh. Quality dalam kita memilih pelaburan adalah satu proses. Dia kena bagi advice dalam proses membeli, proses menjual dan proses melabur balik. Ini tiga proses ni dia kena bagi tahu. Itu quality advice. Kan, advice pelaburan yang berkualiti adalah kualiti, bukan hanya membeli. Kan, ramai orang, kalau awak tengok, advice yang awak dapat ni selalu dia suruh beli je. Beli ni bang, ini bagus bang. That's it. That is not the quality advice. Quality advice adalah, okay bang, beli ni sekarang bang. Okay, dah siap-siap benda ni, kita ada 7 tahun ataupun 10 tahun bang. Sebenarnya abang boleh cash out benda ni. So, bila cash out benda ni, abang buat apa? Abang janganlah pergi belanja sana sini. Abang reinvest balik bang. Nampak? So, kita bagi dia the idea how to maximize dia punya return. Kan? Bukan so dia beli lepas tu kau dapat commission kau belah. Ha. Kau pun tak tahu apa benda yang kau jual kat dia, apa benda yang dia ni pula yang bangku ni, dia tak tahu apa dia beli. Ha. Lepas tu dia duduk menyalahkan semua orang. Kan? Sebab tu kita tak. Okay? Tu yang abang nak bagi. Okay, I like the way you do things. You go deep into, even go inside the business itself. Your why and how is really powerful. Example, you masuk shares, then you jadi remiser. You masuk property, jadi agent. You melabur, then you become financial advisor. Betul, that's my process. Sebab saya ni belajar menerusi practicality. Saya bukan belajar pergi sekolah, saya baca buku, lepas tu saya tahu semua. Tak, saya buat dan saya belajar. Saya main saham tu, saya main tanpa ada ilmu, dan saya main, dan bila dia turun kan, masa tu dia crash yang gila-gila, tapi Allah selamatkan saya sebab saya dah buat keluar duit dan saya dah beli rumah apa semua kan. Masa tu stress, bila crash saya baru tersedar, oh ada benda-benda ni, jadi terputih untuk saya belajar. Dan bila saya buat property, sebelum saya melabur, saya cakap aku kena tahu kat mana dapat property betul-betul. Apa cara dia? Join a property agent. Saya belajar undang-undang sekali. Saya tak terlintas dalam property ni ada undang-undang. Saya tak tahu masa tu kan. First, tapi bila masuk je agensi ni, kita tahu undang-undang dia macam inilah. Oh, ada undang-undang, ada gini, ada itu. Lepas tu sekarang kita dapat tempat-tempat mana yang sebenarnya property yang tengah baik ni, dekat mana orang yang nak tengah stres nak jual. Kita dapat informasi macam itu. Dan juga bila saya nak meniaga MLM, saya buat MLM babe. Aku buat MLM. Aku tahulah apa tu cara MLM, macam mana buat duit kat MLM, macam mana sebenarnya MLM ni buat duit ke tak buat duit bagi ramai orang. Semua benda ni saya hanya dapat belajar bila saya duduk dan buat. Insurance, saya jadi agent insurance babe. Aku jadi agent insurance bukan kat Singapore je, kat Malaysia pun jadi agent insurance. Untuk sebenarnya saya nak faham apa benda Allah insurance ni. Kan, saya mula buat, dan bila masuk insurance tu, you memang ada banyak benda yang you kena buat. Jadi saya mula buat insurance, saya mula faham apa tu insurance, apa benda-benda yang berlaku dalam insurance ni. Lepas tu agent ni macam mana kerja dia, apa kerja dia, berapa aku dapat, berapa aku tak dapat. Semua ni aku mula belajar. Kat situlah dia lebih, kita dapat lebih, kata orang tu, input yang betul, fakta. Dia bukan data.
Yang baca tu data. Kita baca, baca, baca data, bukan fakta. Fakta adalah data yang kita dapat, kita buat kajian. Ataupun kita practically dah buat. Itu fakta. Alright, kita practical apa yang kita buat, kita datakan dia. Then itu fakta. Kau jangan terperanjat tau benda yang macam apa benda ni. Kau fakta lah, fakta lah, whatever and all those stuff. Okay? AA is the real person who walk the talk. Syabas salam. Jangan. Kita tak boleh berbangga kan. Allah boleh ubah sekelip mata, Allah akan berubah. Alright, sebab tu pada saya, saya bukanlah walk the talk ke whatever. Saya buat apa yang saya rasa saya, benda ni betul, saya buat itu saja. Dengan izin Allah, Allah yang saya minta Allah untuk tunjukkan sama ada aku buat ni betul, kau tolonglah tunjukkan aku. Kan dalam perjalanan, especially dalam perjalanan, you know, like business dan sebagainya. Mungkin kehidupan ni aku ada buat silap dan sebagainya. Kan, itu pun kita minta Allah untuk betulkan balik dan sebagainya, you know, like banyak benda kan. Tapi dalam perniagaan ni saya selalu cakap, ya Allah, kau tunjukkan benda yang betul, inilah. Dan bukan sebab aku walk the talk ke apa tu semua, tak. Eh, jangan cakap kita nak walk the talk sebab Allah ni dia boleh duit. Dia kan Allah ni boleh menguji, menguji kita, right? Menguji kita. Aku macam nak minum air lah. Dia sebab dekat sebelah ni dia ada apa, dia orang ni sebab jiran sebelah aku ni kat rumah sebelah ni dia dia Chinese. So dia orang buat apa ni, semayang-semayang tu kan. So semayang-semayang tu adalah bau dia datang kat sini. Itu yang aku rasa macam macam tu. Bau dia lain, bau apa, bau orang semayang kan, cong, macam tu lah. Alright, okay, so kita jangan riak dengan apa yang Allah bagi pada kita. Mudah-mudahan kita bersyukur kerana Allah bagi kita untuk terus buat benda yang kita buat. Mungkin Allah juga yang, bukan saya walk the talk tau, Allah tu yang bagi untuk aku pergi. Sebab aturan ni aturan Allah. Sebab kalau ikut dalam strategi tu, aku sendiri tak tahu kenapa aku join insurance, kenapa aku buat MLM, kenapa aku buat RS, aku tak faham. Tapi aku buat je kan. Tapi akhirnya Allah ada rancangan. Sebab saya memang telah ditetapkan untuk jadi macam ni, jadi seorang pencerama kan, pencerama kewangan. Jadi dengan aku melalui benda-benda tu, aku mempunyai banyak fakta. Fakta yang tak belajar kat mana-mana kan kita buat. So itu mungkin lah. Jadi Allah ni mudah-mudahan, engkau doakan aku, mudah-mudahan Allah akan terus berikan, ikhlaskan hati. Sebab tu aku selalu doa, ya Allah, engkau ikhlaskan hati aku dalam aku buat benda-benda ni. Aku tak nak lah hati aku ni tak ikhlas sangat. Aku nak benda ni ikhlas dalam kita buat benda ni. Mudah-mudahan saya terus dapat buat benda yang saya ajar. Jadi sekali lagi saya nak ulang, quality of the kata orang tu, advice adalah yang mempunyai tiga benda ni, elemen. Bila orang menjual pada engkau kan, apa-apa pelaburan, tak kisahlah ada insurans ke apa ke, kalau dia tak boleh bagi tahu macam mana nak mendapatkan profit atau menjual, macam mana saya nak maximize benda ni, kalau dia tak dapat berikan fakta, maka dia bukan, so dia itu bukan satu advice yang quality. Saya sekarang saya nak lebih kepada advice. Saya tak nak macam menyalahkan advisor dan sebagainya. Saya nak kepada advice yang kita dapat. So daripada advice itulah saya nak bagi tahu, advice ni betul ke, boleh percaya ke tak boleh, macam tu. Kita tak nak cerita pasal financial advisor. Kita bagi, kita lebih khususkan pada advice yang diberi. Macam mana kita nak dapatkan advice yang quality. Alright. So itu juga benda yang perlu kita dapatkan. Dan saya juga mendapati salah satu benda yang selalu di dilepaskan ataupun tak diberi dalam advice yang betul adalah, adakah risk management tu diberikan priority? Sebab ramai orang saya nampak mereka punya advice ni, advice yang dapat adalah lebih berbentuk opinion, lebih berbentuk forecast yang tak ada fakta, lebih kepada pulangan, return dia banyak ni, return dia banyak ni, return dia banyak ni. Ini yang selalu kita dapat. Tapi kualitinya advice yang betul adalah dia memberikan risk management, management risiko tu sebagai primary focus dia, fokus utama dia. Macam mana kita nak, ini adalah advisor advice yang betul. Diorang tak cerita pasal return dan sebagainya, tapi mereka akan, macam mana kita nak dapatkan consistent return. Alright, dengan beberapa keadaan market condition, apa kita perlu buat. Kita dia tak cerita macam, awak ini invest ni dalam 3 tahun dapat banyak ni. Itu je satu. Itu adalah bukan advice yang betul. Itu adalah advice opinion, advice forecast yang based on opinion. Tapi risk management adalah satu benda yang
lebih tepat. So apa benda Allah ni? Mungkin yang ada kat sini korang beruntung sebab aku go deep dan aku bagi tahu benda ni. Alright? Itu adalah cara untuk kita sekejap eh. Okay, tak ada, aku dengar suara. Jadi apa yang abang, kita jangan sangat percaya pada advice yang dia punya concerns bukan managing risk tapi dia cerita-cerita. Dia tak cerita kita bila benda tu berlaku, macam COVID. Kalau COVID berlaku, kalau mungkin COVID ni benda yang baru lah kan. Tapi kalau economic crisis, apa yang sebenarnya awak kena buat? Alright, apa yang kita boleh dapatkan daripada benda ni? Itu semua dia tak bagi tahu. Ini yang saya cakap, dia not a very good advice. Kan, sebab good advice ni adalah bukan kita fikir bila hujan ni. Kan, bila hujan tu dia predicting tau. Saya jangka petang ni hujan lah. Dia macam tu. Itu sebenarnya not necessary sangat. Sebaliknya, apa yang kita sediakan? Bila-bila hujan pun tak mesra. Aku dah ada payung, babe. Aku tak kisah pasal bila nak hujan. Jadi, ada tak orang tu cerita pasal payung tadi? Bila kita nak gunakan payung? Bila hujan, kita dah ada payung, bang. Dia macam tu. Bukan, kita ni kita tak fikir pasal hujan. Alright, kita cakap, hari ni kita dah plan nak pergi sana, pergi sini. Kita tak fikir pasal hujan tau. So kita buat. Nanti kalau hujan, kita yang akan dalam keadaan, ya Allah mak, aku tak sedia benda macam tu. Tapi orang yang betul, dia akan bagi dengan payung sekali. Kau nak pergi mana? Ni payung dia. Kalau berlaku apa-apa bang, ni tekan ni bang, ni payung keluar, abang pun boleh jalan macam tu. Nampak tak? That is a quality advice. Alright? Tapi, ramai advice yang kita dapat adalah macam mana nak buat duit je. Kan? Macam mana nak buat duit? The offensive investing. Because itulah yang akan orang suka. Kan, kau suka dengar benda yang negatif ke dengan yang positif? Nampak? Ada dalam beberapa, walaupun abang pun ni orang yang positif, cerita-cerita positif-positif, tapi ada benda-benda yang kita kena fikirkan negatif sikit. Dalam hal-hal pelaburan, kena fikir negatif. Negatif dari segi, apa akan berlaku? Macam mana aku nak selamatkan diri? Okay, ingat neraka. Kenapa kita kena ingat neraka? Kan, neraka tu kan negatif. Kan, kenapa kita perlu ingat benda tu? Kenapa kena ingat mati? Kan mati kan kalau dalam opinion sebenarnya dia macam negatif, mati kan? Tapi itu kita kena ingat, babe. Sebab kalau tak ingat benda tu, kita punya hidup ni jadi macam tak ada arah, tak ada panduan, tak ada takut. Kan? Jadi dalam pelaburan, bila kita cerita pasal duit-duit, orang suka lah, best. Sebab tu orang akan terus teringat, dia lupa yang sebenarnya dalam hidup ni ada mati. Dia seolah-olah orang yang hidup dia tak ingat mati. Dia tak tahu mati tu ada. Kan, dia tak ingat yang neraka tu ada. Kan, dia ingat dia macam tu lah. Seolah-olah lebih kurang. Kalau kau faham, faham lah. Tak faham, tak apa. Sebab ramai orang dia cerita benda-benda tu je. Sebab benda tu benda yang best. Oh, return banyak. Kita boleh travel. Nanti awak dapat return ni. Awak boleh buat rumah. Awak boleh beli itu, beli ini. Kita sebab tu pergi seminar. Dia tunjuk apa? Dia tunjuk kau gaya hidup dulu. Yang tak ada kena-mengena dengan fakta dan sebagainya. Gaya hidup. Wah, dia tunjuk kereta mewah besar. Kita boleh travel sana, travel sini. Kita hidup. Inilah orang nak. Jadi, bila kita cerita benda tu, automatically kau dah lain dah. Dia dah take out that benda-benda yang apa kata orang akan soal-soal, dia lebih kepada illusions. Alright. Oh, macam ni. Jadi, senanglah dia psycho untuk jual dia punya benda. Sebab itu cara dia. Kan? Tapi dalam orang yang mengajar, dia mengajar dia punya strategi defensif. Kenapa Abang Bu suruh korang datang belajar ke Abang Bu? SOFF tu, S-O-F-F, Sekolah of Financial Freedom. Hello, memang rugilah kalau kau tak join benda ni. Kan, sebab benda yang memang kita lupa dekat sekolah, Abang Bu ajar balik. Abang Bu ajar balik benda tu. Clear tak? Saya ajar balik benda tu. Untuk awak dapatkan balik. Inilah yang saya nak. Inilah yang kita kena belajar. Sebab that's lebih kepada management of your risk. Dia mengajar macam mana kita nak defensif. Kan? Sebab kalau kita ada defensif yang kuat, then senanglah kita nak menang. Tapi kalau defense kita kuat, berapa banyak kita menang pun kita akan habis juga. Sebab itulah, complete. Kalau kita nak satu advice kewangan yang betul, perlu mempunyai dua-dua elemen ni. Dia kena investment yang ada offensive punya equation, macam mana kita nak dapat earn yang persistent, dan juga kena ada risk management dia. Alright, yang ditunjukkan apa risiko sekiranya ni berlaku, ni berlaku. Dan ini akan menjadikan kita
sangat bijak dalam buat keputusan. Nampak? Jadi ini juga perlu kita beri perhatian. Kan? Okeylah, kalau stock market tu sangatlah expert sangat, dia tak akan beli saham dia. Dia akan beli saham je. Dia bukan selling advice. Kan ramai orang dalam unit trust, kalau kita tengok, dia sendiri tak beli unit trust yang dia jual. Tapi dia bagi advice. Kan? Sebab tu kita perlu faham. Right? Itu yang maksudnya seterusnya. Kan? Seterusnya apa dia? Ini saya dah cerita dulu. Macam mana dia dapat duit ni? Macam mana dia dapat duit? Adakah dia advice ni diberi bayar ataupun dia dapat komisen daripada produk yang dijual? Kita kena check. Sebab itu juga menjadikan kita faham. Sebab biasanya advice yang percuma dia bagi, kan? Saya percuma je bagi. Biasanya ada half true lah. Worth half the price. Kan? Sebab dia ada, mesti ada something. Melainkan orang tu memang dah berniat jihad, dia memang tak ada benda lain apa yang dia nak buat, dia nak bagi tu. Itu kita tengoklah, tanya apa yang dia buat. Kan, dia bagi advice ni. Lepas tu, sama juga, walaupun benda tu dia tak kisahlah orang tu macam mana, kita kena ada fact tadi, nampak? Sebab tu kita belajar fakta. Kita kena ada fakta daripada data yang kita dapat. Alright. So, sifat curiga tu perlu ada. Betul. Kan? Perlu ada sifat curiga tu, perlu ada. Tak kira siapa, kena ada sifat curiga. Tapi jangan buat andaian pula. Jangan sebab kita curiga, kita buat andaian. Itu salah. Kita tak boleh mengandaikan ataupun kita tak boleh membuat andaian terhadap seorang tanpa kita mempunyai fakta yang betul. Kita hanya membuat andaian dari segi advice yang dia diberi. Sebab mungkin advice tu bukan dia punya, dia ambil daripada orang punya. Alright, itu yang perlu saya jelaskan kat sini. Alright, jadi so ni apa Suhaimi dia cakap. So, kena ingat, for rainy days, no rainy days and even snow days. Alright, semua masa kita perlu ingat benda tu. Jadi ini antara benda yang saya nak bagi pada anda untuk kita mendapatkan satu advice. Right, advice kewangan yang quality. Jadi inilah plan-plan yang Abang Budah bagi daripada 2-3 hari ni untuk anda dapat membuat satu keputusan kewangan yang betul. Alright? Jadi tolong jauhkan daripada advice yang advice function yang dia sales function dia and all those stuff. So dalam proses Abang Abu ni, apa yang kita hanya berikan, financial education, alright, untuk anda menjadi orang yang berjaya kewangan dan dapat melalui financial independent. So kita tak ada apa-apa hidden incentive daripada produk yang kita nak jual, ataupun kalau kita recommendkan beli insurans ke mengikut awak ataupun pelaburan macam ni, kita tak, bukan dapat apa-apa commission, right? Kita memang buat benda ni sebagai satu professional advice based on fakta, based on fact and experience yang kita lalu, right? So sebab itulah kita ni lebih nak menunjukkan anda apa yang berlaku dalam financial ni, memahami dunia kewangan ni, supaya anda boleh menjana kekayaan dan mencapai financial independence. Sebab tu saya ajak anda semua yang masih belum lagi menyertai program SOFT ataupun School of Financial Freedom tu, untuk daftarkan diri untuk belajar, alright, secara satu jangka masa yang panjang, 10 bulan actually, like kita go through like bit by bit, seminggu tu dalam 2 jam kita berbincang dalam Zoom je, tak boleh datang kelas. Alright, all this. Sebab hari ni dengan adanya benda Zoom ni, kita dah jadi macam best sangat. Dah boleh buat banyak benda. Okay, final advice sebelum kita habis ni, dah pukul 10 saya rasa. Kita nak juga pastikan, ada tak advice yang kita dapat? Itu adakah generic advice ataupun very designed to kita punya personal needs? Kadang-kadang kita dapat advice yang very generic. Kau tanya dia sama, tanya dia, tapi dia ni dia punya income RM10,000, dia ni punya income RM1,500, kan? Tapi advice dia sama, kan? Dia suruh melabur dalam ni, dia suruh, it's wrong. Kalau it's generic, that is not a good advice, right? Good advice or quality advice adalah yang designed to your personal need. So kena faham benda tu, right? Just pastikan benda ni dia ikut tak kita punya resources, aku punya resources, aku punya keadaan, aku punya ability, kan? Benda-benda ni, aku tak ada masa kau suruh aku main saham. Masa tak ada ni, kan? Nak main day trading. Oh, dia cakap main trading ni boleh buat duit banyak, tapi aku masa tak ada. Oh, tak sesuai, babe. Kalau itu yang diajar, kalau itu yang disuruh, then itu adalah wrong advice, kan? Sebab dalam kewangan dia berlainan dengan benda-benda lain. Mungkin awak belajar FB ad, awak belajar
digital marketing. Mungkin formula dia sama. Semua orang, kau duit banyak ke, duit tak banyak ke, kau ada masa ke, tak ada masa ke, strategi dia sama. Tapi dalam kewangan, dia berlainan, babe. So, jangan ambil satu advice yang generic, yang tak ada kena-mengena dengan diri kita. Sebab itulah you kena berhati-hati dalam benda ni. Jadi, Abang Abu nak ceritakan balik apa yang kita belajar selama beberapa hari ni. Saya nak just like listkan balik. Yang pertama, kita nak pastikan sama ada orang yang memberi advice ni, adakah dia buat apa yang dia advise. Kedua, adakah advisor tu dia walk the talk atau dia just market? Adakah dia buat apa yang dia cakap ataupun dia just bagi advice saja? Okay, ada tak dia mempunyai dokumen ataupun benda yang betul? Alright, ataupun satu certification ke endorsement daripada mana-mana untuk dia punya advice tu. Kita kena pastikan benda tu. Adakah apa yang dia bagi tu telah proven? Ada proof record? Ada tak proof record dalam multiple market cycles? Kan, dia bukan track record dia bagus masa masa ekonomi bagus je. Masa ekonomi macam mana keadaan dia? Masa dilanda epidemic, pandemic ni macam mana? Kita kena dapatkan benda tu, right? So, ada tak dia bagi positif dan negatif? Hanya positif je ke ataupun dia negatif dia ada tak? Dia bagi cara-cara benda ni boleh jahanam, benda ni boleh loss dan sebagainya. Kan? Adakah benda yang dia cakap tadi oversimplify ataupun dia macam benda yang kompleks gila disimplifikan sampai kita tak faham dalam dia nak menjual produk tu, atau dia bagi tahu sehingga kita faham? Sebab dalam kewangan ni dia bukan macam tu je dia cakap, oh macam ni, tak, dia kena faham. Alright, dan nombor 8 ni saya cakap juga, adakah dia bagi strictly based on fakta ataupun opinion dia? Ni yang baru saya cerita tadi. Dan adakah dia bagi complete proses dia atau separuh jalan je? Maksudnya, adakah dia cerita pasal proses beli, proses menjual, proses sambung balik? Ada tak kalau dia bagi semua tu? Atau dia hanya satu saja? Okay. Adakah dia punya advice ni lebih based on dia punya market ataupun risk management ataupun market capital gain dia? Dia cerita pasal untung ke atau dia cerita pasal risk management? Mana satu? Kita kena fahamkan benda tu. Macam mana dia dibayar? Ini benda yang kita kena tahu juga. Macam mana dia dibayar? Sebab bila dia dibayar based on product yang dia jual, maksudnya ada conflict of interest. Ada tak conflict of interest? Kita kena faham benda tu. Okay? Itu. Dan akhir sekali, adakah dia bagi awak advice yang very personalized ataupun generic? So, inilah antara benda yang Abang Abu dapat share dalam beberapa hari ni. Saya dapat benda ni akan memberikan anda sedikit ilmu untuk dalam memilih advice yang betul. Advice yang betul dalam kewangan. Alright? So, itu sajalah daripada Abang Abu untuk hari ni. Kita dah pun dah sampai pukul 10. Dah pukul 10, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang menonton, semua yang datang. Dan jangan lupa malam ni saya ada juga satu program secara percuma. Alright, nanti saya akan update dekat Facebook saya. Alright, dalam Facebook Abang Abu Mekanik Wang. Dan juga saya akan bagi link untuk awak datang, special link ke Zoom terus. Dan juga kita, insya Allah, kita akan juga buat secara live di Facebook. Tapi saya ajak awak datang ke Zoom, sebab dalam Zoom tu kita dapat berinteraksi, insya Allah. Alright, hari ni best sangat. Sebab ni adalah pelancaran Boost Your Sales Challenge. Kalau ada kat sebelah ni, saya boleh tunjuk juga benda ni. Yang belum join, saya minta lah untuk anda join terus, babe. Kan, join benda ni. Jangan tak join. Ramai ni dia tak join. Kan, biar saya tunjuk benda ni. Okay, ni dia. Okay. Ni. Right, ni siapa yang dah join ni, bagus. So, 21 hari challenge, pukul 9 suku. Alright, hari ini saya bawa seorang speaker. Tapi ni dia punya whole session. Kita akan launch pada 21 ni, 9 suku. Alright, siapa yang belum join boleh join. Tapi untuk launching free, percuma. Tapi ni program 21 hari, yang 150 akan habis tamat pada hari ni. Selepas tu harga akan jadi RM300. Jadi ambil peluang. Bagi anda nak datang-datang dengar-dengar pun boleh, percuma saja. Alright, percuma untuk sesi yang pertama ni, insyaAllah. Alright, so itu sajalah yang saya nak berkongsi pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi Okay, let's get doakan kita. Thanks, maaf kalau tersilap. Alright, thank you very much. So, kepada semua adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best. Kau yang Maha Esa, Kau yang Maha Pengasih.
Kau yang maha penyayang, tiada aku tanpamu. Bila ku rasa resah, bila ku kekosongan, kaulah tempatku mengadu. Oh Tuhan yang satu, kau Tuhan yang satu. Segala puji-pujian kutujukan padamu, padamu, padamu. Itulah dia daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best.